Sergi, yuk. Wih, Sergi. Satu ya, oke. Wih, satu. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Hari ini saya casting gabus lagi. Ini spotnya berada di tengah hutan. Spotnya masih bekas kalian tambang, cuman ini udah lama banget ditinggalin. Nah, ini saya baru berjalan menuju spot. Ini habis hujan Mas Bro. Jadi dari tadi pagi sampai sekarang jam setengah 10. Ini saya baru nyampe spot. Nah, cuacanya di atas tuh mendung ya. Ini udah reda. Ya mudah-mudahan lah nanti cuacanya mendukung dan kita ada strike ya. Dan untuk set tackle hari ini saya masih menggunakan set tackle spinning ini. Ini kangen banget saya sama set tackle spinning saya. Ini rodnya Daiwa Penance 592UL ya, 14 lips, dan reelnya ini saya pasangkan dengan Ryobi Ultra Power HPX yang warna purple ya. Ini set spinning satu-satunya milik saya. Oke. PE ini saya pasangkan PE 12 lip dan leader 25 lips ya. Dan untuk umpan nanti kita menyesuaikan lah mana yang direspon, itu yang akan kita pakai ya. Stopnya di dalam sini nih. Ini lagi kayaknya airnya naik ini. Dan ini pun sepertinya bekas ditambang nih Mas Bro. Tuh ya, bisa Mas Bro lihat lah di depan. Juga ini kayak satu habis kebakaran. Gimana keseruannya, simak terus videonya, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita gaskan ya. Mantap bro. Satu ya, oke. Strike cuy. Gak sopul dia mau berhubung cuy. Apa ini? Tangguh cuy. Aduh. Gak sopul dia berhubung cuy. Lumayan cuy. Besar cuy. Main besar cuy.
Alhamdulillah cuy, akhirnya sakit sop lur dia baru mau cuy. Main size alhamdulillah. Kita amankan dulu cuy ini cuy. Sabar cuy, sabar. Amankan dulu. Oke. Alhamdulillah. Main size-nya, cuy. Pakai tuk water lama banget enggak ada respon ini. Pakai soplur berapa kali lempar tadi ya? Size-nya ini mungkin besar cuy ini, cuy. 7-8 on ada ini. Coba kita timbang ya. Kita timbang. Berhubung saya buat timbangan. Lumayan kayaknya ini size-nya. Kita cari aman dulu. Ini soalnya pinggir aja nih. Oke. Alhamdulillah ada rezekinya ya kan. Walaupun hujan-hujan. Iya, oke, amankan dulu. Kita coba timbang. Berapa beratnya ini? Kita ambil timbangannya dulu. Lumayan size-nya. Pantesan agak itu. Gokil perlawanannya. Oke. Perkiraan sih 7-8 on ada itu. Coba pasang dulu baterainya. Oke. On. Udah ngelok tuh 9 on cuy. Wih mantap. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut, mudah-mudahan masih ada rezekinya lagi. Cet jos. Tadi saya dari sana tuh. Serki, ya. Wih, serki. Mocel kayaknya. Aduh, saya mocel, cuy. Mocel, cuy. Astaga. Mocel, cuy. Aduh. Mocel, cuy. Ya. Kaget sih kocolan. Astaga. Umpannya aja masih besar umpan nih. Kecil. Kita pindah spot nih. Ya. Oke. Release kecil cuy. Kaget sih. Kecil. Oke mas bro, karena hari sudah mau hujan lagi tuh. Tuh di sana udah gelap tuh. Suara hujannya aja udah kedengeran.
Jadi saya putuskan finish dulu trip casing pada hari ini. Tadi alhamdulillah kita ada, sebenarnya ada 3 strike. Kalau satunya nggak mocel tuh, tadi lumayan besar juga. Tadi yang pertama juga kita ada strike lumayan besar. Ah, disembar lagi cuy. Alah, mocel cuy. Astagfirullah. Lagi ngomong-ngomong disambar cuy. Jadi tadi kita pertama strike lumayan besar, dan yang kedua tadi strike-nya kocolan, kita rilis. Ya begitulah ya, yang namanya mancing kan kadang ada strike, ada mocel. Tapi alhamdulillah lah tadi kita dapat strike lumayan besar, hampir 1 kiloan. Oke, mungkin segitu aja dulu. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, dan bagi kalian yang baru bergabung, dukung channel ini supaya semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk bikin kontennya dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Cek-cek juga video saya yang lain, karena di sana sudah ada banyak video strike yang keren tentunya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bro.